bola keluar sehingga 21-15 akan dicari bot. Pasien terlalu rendah. 16-21. Lepaskan Charlie baru saja pemain dari bot angkat sang ria kali itu. Bagaimana dulu apa yang terjadi? Pemain dari bot 22-16. Lewat nomor punggung 2 di sana luka sang setter. Ambil musisi 1 konsentrasi lepaskan jam sudah. Resip tadi lakukan pemain dari 2 kali 1 serangan bocil. Masukkan kalau dari atas. Asalkan kali biar tetap Yuda. Tiga kata-kata keluar. Satu pukulan. Lagi-lagi ya. Dua pemain muda ada Yuda. Saya kaya cah kembar. Pemain yang nanti lagi. Lagi ambil ancang lepas satu dari tadi dilakukan satu serangan berbahaya. Di mana nampaknya kali ini dan dapat terjangkau bola dengan sempurna pemain nomor punggung 10 Yuda sehingga masa satu angka bertambah untuk yaitu 17-20. Iya masih bersama Putra Manggarai Cup yang ke-15 dibon langsung oleh Volimania Wonogiri Mas Wawan luar biasa saat ini hadir bersama Putra Manggarai di lapangan bola voli Putra DPC Daleman dilakukan oleh Atta namun masih gagal sehingga angka di sana menjadi 18-23 lewat bocil ambil posisi satu saat keluar cebrol namun apa yang terjadi bola keluar set point 24-18 lewat ke pergurung 9 di sana konsentrasi Kurdeng kebatkan jadi kita rejuknya dengan bocil satu teringat kali ini kami ketentuan 25-18 untuk kemenangan tim bola voli dari Putra Gabang sehingga Gabang sementara leading 1-0 baru leading ya belum menang masih ada langkah yang kedua di mana tadi yaitu sempat memberikan perlawanan yang cukup baik jadi baik Sergeant Dunduan namun harus mengakui untuk keuletan ketangguhan tim bola voli dari Gabang tertinggal 0-1 bagi Sergeant Dunduan Mas Bandem sang perempuan dengan bilangan nah kita yang akan segera kita sambut kepada pendukung dari Gabang Serdadu Duet Mas Bandem luar biasa kali ini Apri Bol saja bocek ke belakang akan sari turun arem akan lukas kali ini Yuda akibat yang sangat baik kali satu bola yang agak tanggung sehingga di mana bagi Guntur nampaknya masih sulit untuk melakukan serangan angka pertama 1-0 untuk Gabang di sana lewat Yuda Marantiansa resip dengan baik tadi dilakukan oleh Ridwan satu pukulan keras namun apa yang terjadi akbar bolanya masih jatuh di luar lapangan 2-0 kembali Gabang lewat di sana Yuda lepaskan kaca sudah resip dengan baik tadi satu terangkat kembali itu akibat luar biasa Yuda gagal ini ya Ria tumpah membuat angka-angka di sana menjadi 3-0 kembali Yuda asal keluar konsentrasi di sebelah telur-telur dari bocil di sana angka sang center tadi kali ini masih dapat dialu kembali di sana Yuda bocil akan ini ada Akbar kembali Lukas kali ini kakar Akbar itu masih dapat dialu kembali ayo kembali yang mencetuh dan terlebih dahulu namanya Rian sehingga angka menjadi 1-3 pertandingan semakin menarik yo akan ini lewat itu terjadi buat konsentrasi Laskar Mas Bandem Floro sudah akan ini tuntun dan bola dalam Lukas Allah Gusti gondongnya Lukas maksudnya akan melakukan gratis pun namun kali ini gagal kali ini Akbar ya Akbar nampaknya bolanya tadi tidak berhasil bola tanggung sehingga angka menjadi 4-2 ambil ancang-ancang luka sang center celoron sudah resim kali satu seringan kali bocil masih dikelak sana di sana gitu kayak Yanyu kali Anyo kali satu berikan kali bocil ke belakang adibat yang sangat baik dari Rian Riando oke ya
luar biasa kali ini 5-2 Kadegoro ambil acang-acang Lukas Lambi resim dengan baik pemain dari dua dan kali ini pukulan BKT keluar. Gimana Ridwa memukul bola keluar yang sedikit terlambat timingnya, sudah bola sudah turun terpaksa dipukul keras tentunya keluar memanjang tadi dan kali satu plotting sampai Lukas resim tadi dilakukan kali ini masih apa yang terjadi titik keluar. Iya, angka kembali untuk gabang 7-2 yayo lewat nomor punggung 2 di sana. Kalau pacar jadi luar biasa kali di satu serangan kali ini lupa. Sopo enggak Ata ya Allah. Bola tanggung sebenarnya cukup baik tadi namun sayang bolanya terlalu panjang. Lepaskan sampai dua resim dengan Narim sampai berdekat lupa. Namun masih menyamping satu quick smash. Namun masih menyamping nampaknya rodong geloy ya. Dewa jeduk-jeduk geleduk patuh. Ya sehingga untuk 47 masih berusaha mengejar ketinggalannya pemain dari Sabda Dudung dan kali benteng Yuda atau juga gimana satu bloknya dengan Akbar masih gagal tadi tidak dapat dicangkut dari Bocil dan kali ini menjadikan angka menjadi 8-4 konsentrasi pacat jadi baru saja tadi dan masuk. Satu plotting servis Murdeng bola masuk terjadi servis dilakukan oleh Murdeng dan kali tim Alvita dari kubu Serdadu dua ya luar biasa nampaknya yaitu daripada tinimbang Turuawan ya kan ya cedak melakukan pertandingan bola kali ini kita kembali ke lapangan di sana Murdeng resi baru saja dilakukan tadi yaitu oleh Guntur dan terjadi salah pengertian tadi antara Bocil dengan rekannya tadi sehingga gagal bagi dua lepaskan capi dari Murdeng resim dilakukan pemain dari dua satu serangan kali ini masih gagal Dewa nampaknya masih gagal nampaknya berkali-kali mencoba melakukan serangan mungkin dari dua bisa melakukan jatuh satu-satu tipuan ya. Tadi memang voli pertandingan bola voli tidak hanya main otot tapi otak harus dipakai dan juga yaitu kerjasama tim tentunya sangat dibutuhkan Pak Budi dan kali ini satu dorongan bola kembali gagal dilakukan oleh Akbar membuat angka bertambah kembali gambang 13-4 memimpin cukup jauh 9 angka tapi tak bisa bangkit dari tekanan kita lihat kita saksikan ya dan kali ini ambil acang-acang pacar jatuh sudah resim dengan dia Bocil asatif kelihatan dengan dia dan apa yang terjadi iya dinyatakan overnight pergantian pemain dari Serdadu nampaknya Akbar ditarik keluar di sana pemain muda memasuk apakah akan bisa merubah permainan tim bola voli dari Serdadu kita lihat pemain nomor punggung 7 Raditya Mahindra masuk dan kali ini Gabak juga memasukkan pemain mudanya nomor 3 yaitu ada Vido ya dimana satu plotting samping muda bolanya tidak bisa menyeberang ke daerah lawan satu angka untuk Serdadu 5-14 kali pemain muda nomor punggung 7 Raditya lepaskan samping kali ini dicari satu angka pengen Ria kali Ria cukup cerdik tidak asal memukul bola keras dia melakukan sontekan melakukan gerak tipu berhasil mencetak angka 15-85 menuju ke tempat servis di sana Rian asal keluar jebret ada satu jantung servis Rian bolanya terlalu rendah masih gagal Rian dan kali ini membuat angka 6-15 konsentrasi Bocil matkan jambu sudah Rian angkat diberikan keadaan Lukas asal berikan Yuda kacau pandangan Bocil kali ini titik lu menjadikan angka 16-6 yang kembali di sana suara hidup karena sebentar Bocil akan diberi bol saja tek masih Abigo kali ini Lukas akan berhenti ketika beri bol tek juga satu serangan kali ini 1-2-3-2 keluar tidak terjadi tos di mana satu pukulan Guntur masih keluar sehingga angka di sana menjadi 17-6 konsentrasi ser keluar dua luar biasa jempen satu video ya nyo pacar pacar lalu tadi larian satu serangan kali nyo pacar pacar lalu tadi lalu tangan ribol ke belakang Yuda angka di sana 1-2-3 menyebrang
Di mana satu bloknya dengan Yuda nampaknya masih gagal. Sehingga angka menjadi 7-17. Konsentrasi di sana 5-2 pot lepaskan ke Yuda. Celoro transit baru saja Rian satu serangan kepada Yuda. Masih gagal lagi dua membuat angka lagi-lagi untuk apa 18-7. Lewat nomor punggung 12 secara konsentrasi dari Kabang Anjas Marang lepaskan servis resipo Cilse satu suntikan sang center yang dilakukan oleh Gentul berhasil tapi nampaknya Gentul lalu mencetak angka untuk yaitu Serdadu 8-18. Kali Yuda ditarik keluar nomor punggung 6 Damar Oki Damar masuk akan diresip oleh sang libero Narim satu dengan Bagaimana nampaknya salah pengertian tadi yang dilakukan oleh sang center Lukas terhadap yaitu Murdek dan hingga kali ini satu terangkatnya gagal dan ketua akibat kali ini satu terangkat berbahaya bocil akibat dengan baik kali ini Palgi dan kali-kali satu abri bol saja bocil ke belakang angkat Rian dengan berikan center Lukas satu quick swing Murdek masih gagal belum bisa menyeberangkan dan lawan dan angkat jadi 10-18 baik sekali resi baru saja Murdek angkat tadi di sana yaitu oleh Radit dan satu juga dengan bacang libero Narim kali ini pribol ke belakang-belakang oleh Rian angkat di sana nampaknya dengan masuknya Radit kemarin Buda nomor 7 ya sedikit berubah yaitu permainan dari dua semakin meningkatkan permainan di mana satu serangan diserang di mana satu pukulan backneck video nampaknya kurang akurat membuat angkat di sana 12-18 konsentrasi lepaskan servis resi baru saja Rian angkat Lukas backneck secara Rian pukulan Rian nampaknya masih yaitu terlalu panjang time out diminta dari kubu gawang membuat angkat di sana berubah 13-18 iya 13-18 yo tapi pada nampaknya kali ini ambil sangat jemput mampukah mengejar ketinggalan yang kejalan pemirsa resi belakang tadi Rian satu serangan kali ini masih dapat dalam dari dua kembali satu serangan Radit iya seperti yang saya katakan Radit yaitu merubah permainan dari dua dan kali membuat angka 14-18 tertinggal 4 angka dan kali ini resi baru saja dilakukan tadi yaitu mau dari baik sekali kali ini nampaknya kendati pun sedikit menurun permainan Rian masih tampil baik mencetak angka baru saja 19-14 konsentrasi matkan cari baru saja resip dilakukan tadi yaitu nomor 9 tadi Dewo dan kali ini satu resip yaitu mengarim satu pisik masih bakal pribol ke belakang lorong 20-18 24-14 di sana 5 nomor punggung 6 lewatkan dengan Damar kembali satu floating servis Damar bolanya masih terlalu lemah tidak bisa menyeberang ke dalaman 15-20 angka di serbuan kali ambil ancangan pemain dibuat konsentrasi buat kacau di zona celoro zona resip garis saja kali satu serangan berbahaya kali ini umpan yang kurang akurat Lukas membuat angka 16-20 pemirsa masih 4 angka tertinggal laskar Serdadu dari 2 namun sudah meningkatkan drama permainan untuk berusaha mengejar ketinggalannya ada Rian lagi-lagi Rian satu pukulannya berhasil 21-16 kembali satu angka lewat yaitu pukulan yang dilakukan oleh Rian kali ini lewat nomor punggung 2 sang center Lukas ambil ancang terpacat servis resi baru saja tadi dilakukan oleh Rian kembali bocil menyentuh bibir Enak dalam melakukan serangan bocil nampaknya memukul bibir Enak dan 22-16 lewat nomor punggung 2 sang center Lukas celoro sudah resi bocil angkat gentuh akan dipukulan bentek di yang sangat baik akan satu berkabungan memukul bibirnya pemirsa terlalu bernafsu Rian saja tadi memukul bibirnya dan 17-22 ketik gancang lu kalau dari Rian luar biasa Rian
Mencetakan di sana menjadikan 23 lawan 17 pemirsa. Lewat nomor punggung 9 di sana Tamurdek. Ambil acara tang benar terlalu sudah. Raja Polisan di sana sudah jatuh. Ambil kena beri Polisan. Loh, Raja Pengalu kembali tahan kali ini. Aduh, satu mereka mengenai Yuda. Wajar buat kembali. Asal berikan balai ini Rian. Rian diberikan oleh Yuda. Jatuh. Ya, berhasil. Luar biasa tadi bagi Bido. Membuat angka matchpoint, matchpoint. 24 Murdek keluar sudah. Keluar. Membuat angka 18-24 matchpoint untuk Bambang. Kita lihat kita saksikan kali ini. Baru saja Radin Service. Akan mencari Ando. Gagal. Iya, 19-24. Tinggal satu angka apakah segera diambil ya. Kali ini kendur ya. Ambil acak-acakan yang ada di depan kacar musuhnya. Resi tadi lakukan kembali satu tangan varian not. Ya. Tuntah. Ya. 25-19 set yang kedua untuk kemenangan tim bola voli dari Putra Agama. Paterun serba dibuat yaitu Mas Ganda. Luar biasa memberikan permainan yang cukup menarik menghibur kita bersama. Yaitu pertandingan antara Gabang dengan tim bola voli serba dibuat. Dimenangkan tim bola dari Gabang dengan skor langsung 2-0. Pertandingan selanjutnya mohon untuk segera mempersiapkan diri yaitu tim bola voli dari Bakalan dan tim bola voli dari Belangan.